Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Xiaomi 12S adalah telefon yang paling power pernah Xiaomi hasilkan setakat ini. Tapi sayangnya, ia hanya eksklusif untuk pasaran negara China. Namun begitu, Xiaomi Malaysia mereka berjaya membawa masuk seunit 12S Ultra dan kami berpeluang untuk melihat sendiri telefon ini dengan mata dan kepala kami sendiri. Seperti biasa, ini adalah telefon flagship untuk tahun 2022. Jadi semestinya ia dilengkapi dengan segala-gala komponen untuk sebuah telefon flagship tahun 2022. Perkara yang menarik perhatian kami tentang Xiaomi 12S Ultra ni adalah sistem kamera dia. Dia ada cap Leica dekat bahagian belakang. Dan ini adalah telefon pertama daripada Xiaomi yang ada cap Leica selepas mereka memeterai perjanjian kerjasama antara satu sama lain. Dekat dalam bulatan yang besar bahagian belakang Xiaomi 12S Ultra ni ada 3 kamera. Kamera utama kamera 50MP dan dua kamera wide angle dengan kamera telephoto masing-masing ada sensor 48MP. Dua kamera 48MP pada Xiaomi 12S Ultra ini digunakan sensor IMX586. Sensor ini banyak digunakan untuk kamera utama kebanyakan telefon mid-range di luar sana. Tu saya tak heran sangat. Tapi watak utama 12S Ultra ni adalah dia punya kamera utama dia, iaitu kamera 50MP menggunakan sensor Sony IMX989 yang pertama seumpamanya dalam industri. Menurut Xiaomi, sensor ini berada dalam kategori 1 inci dan memang ada orang dah disembel telefon ini dan tunjukkannya kepada dunia yang memang sensor dia memang besar. Secara kiraan kasar, sensor kamera utama pada iPhone 13 Pro adalah kira-kira 40% lagi kecil daripada sensor kamera utama pada 12S Ultra ini. Adakah sensor yang besar akan jadikan kualiti gambar nyata lebih baik? Untuk menyiasatnya, kawan saya Rory, dia telah ambil iPhone 13 Pro dan Xiaomi 12S Ultra ni keluar berjalan-jalan. Dengan menggunakan kedua-dua telefon ni, dia mengambil gambar menggunakan kamera utama kedua-dua telefon ni untuk dibandingkan antara satu sama lain. Gambar-gambar itu saya akan lakukan blind test lah ke atas diri saya sendiri untuk tengok sama ada memang adakah betul ada perbezaan kualiti antara kedua-dua gambar daripada telefon ini. Jadi sebelum saya mulakan sesi blind test ni, saya nak letak sikit disclaimer lah. Untuk setting kamera Xiaomi 12S Ultra ni, kami telah gunakan setting Leica Authentic dan kemudian fokus hanya diberikan kepada kamera utama. Sebab itulah yang kami ingin kaji. Jom. Baiklah, kita berada dalam sesi perbandingan blind test untuk gambar hasil daripada kamera utama. Yang pertama, Xiaomi 12S Ultra dengan iPhone 13 Pro. So sebanyak 9 gambar saya akan tengok dan teka yang mana satukah diambil oleh 12S Ultra. Dan jom kita mulakan dengan dua gambar yang pertama. Jadi inilah dua gambar yang pertama. Okay, B ni gambar dia warm sikit. A gambar dia cool. Saya biasa dengan gambar iPhone dia memang sentiasa ke arah warm. Jadi kalau B ni warm dan A ni cool, saya ambil Xiaomi 12S Ultra ni. Saya ambil gambar A ni sebagai gambar yang diambil oleh Xiaomi 12S Ultra. Lagi satu saya nak check, saya nak zoom sikit lah. Wow, ketajaman dia okey, sama okey. Cuma yang B ni kontras dia lagi tinggi. Kontras tinggi bermakna dia punya hitam dia lagi gelap berbanding ni. Walaupun saya ambil A lah sebagai gambar daripada 12S Ultra. Saya kunci. Betul tak? Muktamad lah. Muktamad. Salah. Okay, dah salah. First soalan, first dah salah dah. Jadi sekarang ni 0/1. Okay lah, apapun kita pergi ke gambar yang seterusnya. Wow, gambar pemandangan. Tadi warm diambil oleh 12S Ultra belah kiri. Yang ni warm kan? Yang ni nampak macam agak warm tapi tak se-warm yang A. Tak sesuam. Dan saya nak point out dekat sini, yang B ni, kalau anda perasan, dekat bahagian bucu dia ada vignetting. Vignetting ni biasanya terjadi kalau sensor telefon tu besar, dia punya lens dia kecil. Jadi dia hanya guna sebahagian daripada sensor kamera dia sahaja. Jadi ia menunjukkan yang ini mungkin daripada kamera yang ada sensor besar dan lens dia kecil. Saya ambil B sebagai gambar yang diambil oleh 12S Ultra. Ketajaman saya tak kisah sangat sebab ini gambar pemandangan. Kalau zoom pun memang pecah. So saya tak kisah sangat. A memang warm selaras dengan identiti iPhone. Tapi saya memang saya akan pilih warm untuk iPhone. Ok,
Okay, saya kunci B sebagai Taufik Satra. Betul tak? Betul? Betul. Sebab sensor dia besar, lens dia kecil, dia cuma gunakan sebahagian saja daripada sensor dia. Jadi memang akan ada vignetting kalau anda gunakan kamera utama dalam keadaan yang cerah. Jadi, 1 over 2. 50% dah saya punya markah peperiksaan kali ini. Gambar nombor 3. Okey. Gambar ni, gambar bukan gambar jauh dan bukan gambar dekat. Vignetting pun tak ada semacam gambar tadi. Tapi, saya nak point out dekat bahagian dynamic range dia. Kat B ni, dynamic range dia tinggi. Kenapa? Sebab bahagian bayang-bayang kat sini lagi detail daripada yang dekat A. Selalunya yang ada HDR yang melampau-lampau ni Android je. Apa lagi yang saya boleh point out? Yang lain gambar, warna, saturation B lagi tinggi. Macam over processing. Saya rasa B ni dia menjurus ke arah Android lah. Kalau A ni lagi dia warm. Lagi warm daripada B. Apa lagi saya boleh tengok? Dynamic range, okay. HDR tak sangat. Dua-dua awan dah blown out. Okay, saya dah mengambil keputusan. Masih B 12S Ultra. Saya kunci. Salah. Ha? Salah. Serius lah? A 12S Ultra. Oh, so maknanya iPhone overprocess untuk gambar B ni. Okay, okay. Sekarang 1 over 3. 75%. Oh, nampaknya saya semakin gagal di dalam peperiksaan ni. Gambar nombor 4. Gambar malam A dengan B. Straight away saya boleh nampak yang A ni dia tajam, sharpness dia lagi tinggi. B ni dia soft. Zoom nampak kat sini dekat Samsung ni. Okay. Daripada segi dynamic range lebih kurang sama. Dekat bayang-bayang pun nampak detail yang sama. Ketajaman A lagi tinggi lah. Kalau A lagi tinggi, oh, ni kita ada nampak blur kat sini sikit. Ni lagi tajam. So, kalau blur, low light blur, maknanya dia gunakan shutter speed yang lagi rendah. So, kita handheld, shutter speed rendah memang akan introduce blur. Disebabkan sensor dekat 12S Ultra ni besar, banyak cahaya masuk, dia tak payah guna shutter speed yang rendah. Dia boleh guna shutter speed yang tinggi. Jadi saya pilih A sebagai 12S Ultra sebab dia punya gambar dia kurang motion blur. Saya kunci. Salah. Ah, sorry. Aduh. So, sekarang ni 1 over 4. 25%. Okay. Gambar kelima. Oh, gambar kelima ni susah. Sebab sangat-sangatlah sama. Apa yang membezakan dekat tulisan neon wine bar ni, nampak? Saya zoom sikit sini, dia terang. Dekat sini dia gelapkan sikit. Lepas tu dekat mentol pun dynamic range dia, dia cuba nak tunjukkan. Okey, disebabkan tadi kebanyakan saya punya telaan salah sebabkan HDR, saya cenderung untuk pilih yang A ni sebagai 12S Ultra. Yang lain-lain sama. Warna sama, exposure sama. Apa lagi? Saya pilih dynamic range pun sama. Dekat bayang-bayang ni, detail yang sama kita boleh nampak. Saya pilih A, 12S Ultra, dan saya kunci. Betul lah kali ni. Yes! 25. Hampir 25% dah. Tapi masih rendah. Gambar ke-6 eh? Jom. Haa, ni gambar low light. Rory kata waktu ambil gambar ni memang gelap gila. Gelap-gelap, gila babun gelap. Dan ia menunjukkan yang kedua-dua telefon ni dia cemerlang lah dalam low light. Tapi siapa yang lebih cemerlang? Daripada segi dynamic range, gambar A lagi banyak data yang dia tangkap. Contoh dekat bahagian depan kereta beza ni, anda nampak ada motor. Dekat B tak ada motor. Dekat bahagian langit detail sama. Lepas tu apa lagi? Lagi dekat bahagian jalan, bahagian kanan, bawah kanan ni lagi banyak detail.
Warna sama, dia punya temperature warna sama, ketajaman pun sama. Kita zoom in dekat Hotel Melaya ni, lebih kurang lah. Dynamic range lagi tinggi dekat A. Saya pilih B sebagai 2FS Ultra. Dan saya kunci. 25 kan tadi? Sekarang 26. Salah. Uish. Memang betul lah sensor besar ada memberikan perbezaan. Ataupun saya yang noob. Gambar ke-6, gambar ke-7. Okey. Ini ada perbezaan ketara. First, daripada segi temperature. Belah kanan warm, belah kiri cool. Dynamic range sama, ketajaman pun sama. Kat tulisan, wah, tadi 2.6 saya kantoi dekat warm 12S Ultra. Saya pilih A 12S Ultra dan saya kunci. 3.7. Memang sayang-sayang lah, walaupun sensor 40% lagi besar, dia punya kualiti gambar lebih kurang lah iPhone ni. Susah nak membezakan. So sekarang saya dah berada dekat 3.7. Masih rendah gambar yang berikutnya. Oh, ni macam gambar nombor 5. Nombor 5. Dynamic range ini lagi tinggi. Sebab tengok dekat mentol ni, anda nampak butiran dekat mentol, dia tak overexpose. Tempat lain exposure yang lagi ok dekat pelayan ni. Saya sukakan dekat exposure gambar A. Ketajaman sama. Oh, dekat ceiling pun ada lagi cerah dia punya exposure dia. Yang lain warna sama, temperature warna sama. Biru kat sini. Apa lagi? Noise level minimum. Saya pilih A sebagai 12S Ultra. Dan saya kunci. Salah. Ui. Serius lah. 38. Gambar yang tak akhir. Dan kita pergi gambar tak akhir. Okey, yang ni senang. Yang ni senang. Okey, macam mana nak tahu gambar tu digunakan sensor kamera yang kecil? Kita tengok pada noise level. Gambar A, noise level dia sangatlah tinggi berbanding dengan yang gambar B. Sebab apa? Sebab bila kamera tu dia ada sensor kecil, dia terpaksa naikkan dia punya level ISO dia. Bila ISO tinggi, dekat gambar akan ada noise. Itu saya yang saya belajar. Tapi tak tahulah, sebab kamera telefon sekarang ni dia punya algoritma untuk computational photography tu dah maju. Saya mungkin salah. Tapi setakat pengetahuan saya ni, saya pilih B sebagai gambar yang diambil oleh 12S Ultra. Saya tak kisah sangat bokeh. Bokeh detection yang A macam lemah sikit sebab tak ada bokeh langsung. Sebab ni dua-dua saya difahamkan oleh Rory menggunakan portrait mode. Tapi hanya satu je yang bokeh balls dia ketara. Yang A macam kurang. Saya mungkin salah, tapi saya ambil B juga sebagai 12S Ultra. Dan saya kunci. B ya? Aduh. Sekarang daripada 38 jadilah 39. Salah juga. Wow, nampaknya saya punya pengetahuan fotografi tak boleh nak kesan gambar daripada 12S Ultra. Dah tak boleh nak bezakan 12S Ultra dengan iPhone 13 Pro. Dan macam itulah ceritanya, saya gagal meneka 6 daripada 9 gambar yang diambil oleh Xiaomi 12S Ultra. Dan ia mungkin saya tak katakan konklusif lah sebab saya seorang je yang buat, menunjukkan yang sensor besar tak semestinya menjadikan gambar lagi cantik. Kerana dalam dunia fotografi, bukan saja sensor, ada lagi satu, iaitu algoritma pemproses image daripada sensor.
Dan untuk tahun 2022 ni, algoritma dia dah memang maju dah. Jadi dia punya pemberat dia dah sama rata dah antara sensor size dengan algoritma. Kalau anda nak tengok gambar bersaiz penuh, saya akan letakkannya dalam ruangan description video ni. Jadi sampai di sini sajalah video untuk kali ni. Yang biasa, kalau anda sukakan video ni, jangan lupa like dan share dengan kawan-kawan anda. Selain dekat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi kami punya portal di bm.selawicincau.com. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya seterusnya. Assalamualaikum.